Suatu hari, ada sepasang kekasih. Hai. Udah, lama banget. Ya, maaf ya, Mak. Gak mau. Macet tadi. Ya, terus kenapa? Emang gak bisa bilang? Ya, maaf ya. Kan aku di jalan. Macet. Gimana dong? Ya, gak usah pergi. Kok gitu? Ya, abis kamu gak ingin aku. Ya, maaf deh. Udah, dadah. Kok gitu? Ya, kamu gak mau pergi kan? Teman-teman. Gue berantem lagi sama cewek gue. Kenapa lagi sih? Tadi tuh gue mau jalan, tapi pas gue jemput, gue telat. Emang alasan lu telat kenapa? Tadi tuh macet. Ah, terus... bohong lah. Iya, bohong nih. Enggak, gue tuh macet. Terus dia tuh marahnya karena gue tuh gak ngabarin. Sedangkan gimana gue mau ngabarin, kan HP gue di kantong ya. Gue lagi bawa motor gitu loh, gak mungkin megang HP. Ya lu udah jelasin belum ke pacar lu? Kan komunikasi tuh penting sih. Belum sih, tapi gue takut juga jelasinnya gimana, karena gue gak tahu tanggapan dia bakal gimana. Atau gak coba aja lu bicarain baik-baik sama dia dulu. Terus habis itu, lu sambil ngasih dia sesuatu hal gitu yang unik. Contohnya apa? Kayak bisa paket bunga, makanan. Atau enggak, makanan. Gue punya ide, gimana kalau misalnya lu bawain cewek lu buket bunga, tapi dari daur ulang sampah sedotan plastik, unik gak sih? Unik sih. Tapi sedotan plastik, caranya gimana? Caranya kan kita lagi deket sama kantin BC nih ya, Blue Corner. Gimana kalau kita kesana aja sekalian kita barter sama UMKM yang ada di Blue Corner. Tapi kenapa harus sama plastik? Ya karena kan makin hari itu akhir-akhir kita sering pakai sampah plastik kan, terus nyemarin lingkungan, terus jadi pemanasan global. Jadi mendingan kita sekalian bantu-bantu mengurangi sampah plastik. Bisa sih, tapi kapan ya kita mulai bikinnya? Kalau besok siang atau sore gimana? Gue bisa sih, gue free sih besok. Besok ya. Ini adalah proses pembuatan buket bunga dari limbah sedotan plastik. Dengan mendaur ulang sampah plastik, diharapkan mampu mengurangi limbah plastik di dunia yang mengakibatkan pemanasan global. Keren juga ya teman-teman gue. Kreatif banget. Inovatif juga lagi bikin kayak gini pakai sampah plastik gini. Hai. Maaf ya, kemarin aku telat. Enggak, kok aku janji gak bakal gitu lagi. Aku minta maaf ya. Oke. Ini sesuatu buat kamu. Ih, lucu. Makasih. Dimaafin? Enggak. Iya, dimaafin.